Waduh, susah mandi muka nih. Bagaimana ya caranya? Yuk, mari kita simak tip yang satu ini. Kita pertama adalah membuka body yang depan ini ya. Baut yang kecilnya, baut kecil yang kasar kita buka dulu. Kemudian kita copot soketnya ini, kita letakkan di tempat yang aman. Kemudian kita lepas baut yang ada di belakang box ini ya, guys. Baut dari cantelan barang. Nah, setelah itu didorong ke belakang ya. Kemudian gini, kita lepas ininya. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, kemudian kita perbaiki ya. Kita lepas dulu bautnya, kedua baut ini. Kita akan melepas kedua magnetnya supaya nggak terjadi lock seperti ini lagi ya. Kita lepas seperti ini. Nah, kita lepas saja ya magnet ini. Ini adalah magnet ketiganya, kita lepas aja. Udah, jangan dipakai. Kita juga lepas ini yang namanya bekas. Bekas satu. Ada tiga bekas ya di sini, 1 2 3. Nah, kita lepas juga semuanya. Nah, udah lepas. Nah, kemudian kita pasang untuk yang sebelah sini beserta dengan steel bell-nya ya. Ini namanya bola besi steel bell-nya. Kemudian kita kasih ke rumahnya ya. Bisa bekerja kan? Oke, ini jadi misal buka tutup, buka tutup, jadi nggak perlu harus dengan kunci kontak lagi ya, karena itu sungguh berbahaya. Seandainya kalau di tengah sawah kan udah motornya nggak mau jalan. Lebih baik seperti ini, bisa berguna dan berfungsi.
Dan kita pasang lagi seperti sedia kala. Kita pasang lagi nih yang namanya bagasi ya. Cantelan bagasi alias cantelan barang dan cantelan-cantelan yang lain-lainnya. Pastikan riting nyala kanan di kiri.